sini air terjunnya tuh ada dua, yang satu tuh buat alat, yang satunya lagi buat buah. Dan alkoholnya juga sama, jadi yang satu buat alat dan yang satunya lagi buat buah. Jadi yang kita pakai di sini alkohol yang 70%. Lalu kita ambil cawan petrinya. Ini nanti buat potong-potong dan mengeluarkan isi bijinya dari buahnya tuh kita pakai cawan. Kita buka alkohol buat buah. Buahnya, buah anggreknya kita masukkan ke dalam alkohol. Kita lakukan dua kali masukkan ke dalam alkohol. Jadi yang pertama ini masukkan ke dalam alkohol pertama, lalu kita bakar. Sampai alkohol hilang. Lebih 10 detik lalu masukkan ke air steril. Kenapa dimasukkan ke air steril? Takutnya masih ada api yang tersisa. Kalau takut kalau kita masukin ke alkohol, takutnya kan alkoholnya nyala. Lalu kita masukkan lagi ke alkohol. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Lalu kita bakar lagi. Hati-hati ya, pakai jatuh. Dan misalkan jangan sampai pecah si buahnya. Setelah ini selesai, lalu masukkan ke cawan petri, lalu kita potong. Lalu kita siapkan alat yang untuk pemotongan. Pertama masukkan ke alkohol, lalu bakar pincetnya. Kalau hilang, habis ke kalau masukkan ke steril. Sama, ini ada spatula, spatula ya. Bakar. Nanti buat keluarin si bijinya. Lalu kita ambil pipet dan scalpel, lalu kita buka cawan sama seperti ini aja. Lalu kita potong yang bagian depannya. Ini. Lalu kita potong buahnya seperti ini. Nah, ini.
propagation na yun. Baru kita perlu kayak gini. Boleh pakai scalpel ataupun spatula. Kita pakai scalpel. Kalau tidak enak kita pakai spatula. Kita keluarin semua bijinya. Keluarkan semua sampai nggak ada sisa. Ini biji-bijinya yang ada di dalamnya kita pisahkan. Lalu kita juga sama itu. Nanti kita taburkan ke dalam media botol. Kita tutup. Sisa kalau masukkan ke botol. Kemudian taburkan. Ambil ke spatula, bakar. Ambil media ini, kita buka kemudian ini kita buka lalu kita bakar mulut tahan botolnya untuk mengurangi mikroba yang akan kita ambil spatula, bukan cawan batunya, sedikit saja. Lalu kita ambil si biji anggreknya secukupnya, masukkan, lalu kita sebat.
lebar merata. Setelah itu selesai, kita ratakan. Selesai, kita cukup colong satunya, masukkan ke alkohol satu lagi, lalu kita bakar buat tengah bakar. Setelah dibakar, lalu kita tutup, lalu rapatkan kembali.